رمضان فرصه العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقه النهر ففيه ليله القدر وعنه اي يعني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتاوي صانه وان ايكو لم يدا اورانين قال زوري ان Uh, ucapan Kang kamoloh, <coughs> walamalah kalau apa namanya kaulazur itu ucapan yang buruk yang termasuk di sini adalah seperti berkata-kata bohong atau bersumpah palsu, walamalah lan ngamal bihi kelawan kaulazur wal lan bodoh Falaisa mangka ora ana iku lillahi katuwe Allah hajatun utawi hajat fi daa ing dalem yanto to ninggalaken sapa wong to amahu ing panganane man wa lan ing minumane man Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafzu lahu Hadirin rahimakumullah hadis yang ini ini bukan tentang hal yang membatalkan puasa, tetapi hadis ini berbicara tentang hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi, ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, memasukkan benda ke dalam rongga badan melalui jalan yang maftuh, manfaat maftuh, yaitu jalan yang terbuka. Itu membatalkan puasa. Misalnya melalui mulut, melalui hidung, melalui telinga, melalui kubur, dubur. Ini ini membatalkan puasa. Seseorang yang memasukkan benda ke dalam rongga badan, apakah rongga kepala, Rongga dada, rongga perut, dengan melalui jalan tadi, jalan terbuka apa saja, yaitu mulut, hidung, telinga, kubur, dan dubur, maka itu membatalkan puasa. Kemudian, melakukan hubungan suami istri juga membatalkan puasa. Kemudian, istiqoah berusaha untuk mengeluarkan muntahan, itu juga membatalkan. Puasa nah, telah dijelaskan oleh para fukoha tentang masalah ini. Nah, selain itu, ada yang disebut dengan uh, sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Sebagian itu menghilangkan sama sekali pahala puasanya, jadi puasanya sama sekali nggak berpahala. Ada sebagian yang mengurangi mengurangi pahala puasa pahala puasanya menjadi tidak penuh tidak sempurna ini yang harus diwaspadai nah, secara umum itu adalah perbuatan-perbuatan yang maksiat ketika kita ketika kita berpuasa hendaknya kita berusaha untuk juga meninggalkan perkara-perkara yang dosa itu secara umum ya, secara umum. Meskipun nggak puasa pun kita juga wajib untuk meninggalkan perkara yang maksiat. Tetapi jika itu dilakukan di saat seseorang sedang berpuasa, secara umum itu bisa mengurangi atau bahkan sebagian itu bisa menghilangkan pahala puasa sama sekali. <tuh> Di antaranya di sini yang disebutkan di sini adalah yaitu kauluzur. Kauluzur itu berkata bohong, berkata bohong. Puasa puasa dia membohongi orang, mengucapkan kata-kata yang bohong. Bohong itu menyampaikan sesuatu, mengkhabarkan sesuatu, bikhilafil waqi' yang berbeda dengan faktanya berbeda dengan kenyataannya. Kenyataannya pergi, dia bilang tidak pergi. Kenyataannya dia datang, dia bilang tidak datang. Kenyataannya dia yang melakukannya, dia bilang bukan dia yang melakukannya. Itu namanya gazib atau bohong. Falaisalillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan dia melakukan itu maka Allah tidak butuh tidak butuh dia untuk meninggalkan makan dan minumnya maknanya ini ancaman ini namanya ancaman bukan dipersilahkan dia untuk tidak puasa jika dia nggak bisa meninggalkan bohong bukan seperti itu tetapi ancaman Ancaman bagaimana kamu itu kalau sedang berpuasa jangan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum tetapi kamu juga harus meninggalkan perkataan bohong agar tidak makan dan tidak minum kamu itu itu bisa berpahala puasa kamu itu bisa berpahala maka tinggalkanlah ucapan bohong